Dalam video ni aku nak bawa korang pergi makan mi kari udang galah. Teruskan menonton. Tu dia. Bah. Hello, testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku ada dekat ni, Bangi Square tu. Dengan cerita dekat sini ada mi kari udang. Mi kari udang galah. So, jom kita pergi tengok. Hari ni aku berjalan ke Bangi Square 2 yang beralamat di Country Heights, Kajang. Ini merupakan kali pertamalah aku jejakkan kaki kat sini. Ruang parking kat sini memang luas, babe. Okay? Korang nak parking bas pun boleh. Dan dekat sini pun ramai peniaga yang meniagakan makanan lah. Tapi hanya satu kedai sahaja yang menjualkan mi kari udang. Nama kedai tu ialah Dapur Di Lili. Aku dapat tahu dia orang ni pun daripada TikTok. Okay? Mereka ni sebenarnya baru sahaja sebulan berniaga dekat sini dan dikatakan dia orang punya top menu ialah mi kari udang. Udang galah, resepi asli dari Sungai Besar. Okey geng, inilah aku punya mi kari udang galah yang telah pun disiapkan. Kejap je diorang buat. Tadi sempatlah aku masuk ke bahagian dapur untuk tengokkan diorang masukkan mi dan juga dia punya ni udang galah ni. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 4 ekor udang galah dia bagi. Macam gitu ha. Memang kasih puas kan. Dan aku pun ada ambil juga diorang punya ni mantau ban. Mantau ni sekali dengan sambal bilis. Kejap lagi kita rasa. Aku tak ingat bila last aku makan apa mi kari. Ini dia punya udang galah. Wuih, tak muat ni nak makan ni. Untuk diorang punya mi kari ni ada 4 variety. So variety yang aku ambil ni ialah mi kuning. Panas lagi ni. Itu lah. Masih aku makan dulu sesuap eh. Aku dah terliur dah ni. Mantap. Dia punya kari ni pada aku pedas eh. Hirup sikit lagi sekali. Wah. Serius weh. Ini memang kena dengan selera aku ni. Wah. Kuah mi kari dia lebih kepada rasa yang pedas dan savoury. Itu yang kita mahukan. Dia orang punya bahan kat dalam ni memang tak kedekut langsung eh. Tadi aku dah tunjukkan kan. Dia orang letakkan dia punya bahan-bahan kat dalam ni. Tu dia. Panas. Dekat dalam ni pun diorang ada letakkan sekali bahan-bahan lain lah. Sebagai contoh ada fish cake, potongan ayam. Sejadinya lagi meriah lah dia punya mi kari ni. Wah. Panas babe. Serius. Ini dia punya udang galah. Untuk udang galah ni, akak ni dia rebuskan asing. Dia tak rebus sekali lah. Sebab susah kan. Sebab diorang hidangkan dekat dalam claypot ni. Sebab nanti tak muat pula. Tu dia. Aku memang kena standby ubat gout ni babe. Sebab kan diorang letak sampai 4 apa? Udang galah ni. Korang tak nampak dia punya mie betul tak? Sekejap aku nak buat tight shot sikit. Tunjukkan sikit. Kita makan sekali dengan dia punya udang galah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Manis lagi dia punya udang. Gigi-gigi tangan aku. Hati-hati eh kalau kau makan ni. Sebab dia memang suruh panas-panas. Wah. Tadi masa aku sampai dekat depan tu kan, dia punya signboard tu, Bangi Square 2. One stop food court ataupun food station macam tu. Dekat dalam ni sebenarnya ada macam-macam lagi peniaga lah. Macam yang aku sebutkan tadi, ada ayam penyet lah, ada mac and cheese lah, ada gorpis lah, apa semua tu kan. Makanan-makanan tu semua aku dah terbiasa sangat makan kan. Untuk yang mi kari ni aku tak ingat bila lah aku makan. Aku rasa dah lama dah kot. Untuk satu portion diorang bagi ni, pada aku dia punya portion memang sangat-sangat kencang. Aku nak kopikkan dia punya udang ni satu lagi. Panas weh. Wah. Tapi aku suka mi kari yang macam ni. Dia punya kuah tu pedas. Sampai beringos-ringos lah hidung aku ni. Ini dia punya udang galah. Untuk dia punya udang galah ni memang manis lagi lah eh. Seronok betul aku makan.
Lepas dah makan dua ekor dia punya udang galah tu, barulah nampak dia punya mie ni kan. Kalau tak, memang tak ada peluang kau nak nampak dia punya mie ni. One more time. Dia punya manis-manis udang galah ni tadi dah meresap masuk kat dalam kuah kari dia tu. Sebabkan diorang pakai, diorang hidangkan kat dalam claypot macam ni kan, diorang punya hidangan mie kari ni masih lagi panas walaupun dah keluar lebih kurang dalam 15 minit. Puas hati. Sebabkan dia punya mie kari udang galah ni masih lagi panas, aku nak layan dulu dia punya mantau ban ni. Dia alihkan ke tepi sikit. Okay, untuk set dia punya mantau ban ni dia bagi 4 pieces. Lepas tu dah dibagi sekali dengan timun. Okay, aku tak pasti sebenarnya adakah memang begini cara makan mantau ban ataupun yelah diorang ada cara diorang yang tersendiri. Lepas tu diorang ada bagi sekali dengan ni sambal bilis. Memang meriah betul dia punya sambal bilis eh. Penuh gitu. Ini dia punya mantau ban. Panas-panas lagi ni. Wah. Look at that. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal bilis dia on point. Yang buatkan diorang punya sambal bilis ni best dekat dia punya bilis-bilis yang rangup ni. Kiranya diorang goreng asing. Rangup kan. Sebab kalau diorang campurkan sekali siap-siap, bilis tu dah tak jadi rangup lagi dah. Dia jadi soggy gitu kan. Lagi sekali. Ngam teruk. Kena pula dengan mantau ban panas-panas. Memang layan. Diorang goreng mantau ban ni pun kat bahagian luar dia tu nice and crispy, tapi bahagian dalam dia tu masih lagi lembut. Nampak? Cantik kan? Ini aku boleh katakan antara mantau ban yang paling enak aku pernah makan. So sedap gila. Kalau korang nak order air, korang kena order kat dekat belah sana. Okay, kat bahagian yang ramai-ramai peniaga tu. Dan mintakan diorang hantar ke gerai nombor 40. Nah, inilah gerai untuk mie kari udang galah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan mie kari udang galah dan juga mantau ban yang ada dekat Bangi Square 2 ni. Cheers weh, untuk siapa-siapa peminat mie kari, aku rasa korang tak cari kot tempat lain nak makan apa mie kari udang galah lagi dah. Korang confirm makan repeat yang ni je. Untuk hidangan ni aku boleh bagi 9/10 weh. Memang aku sangat-sangat suka. Seriously. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Father Babe Studios, make sure korang subscribe juga, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Father Babe Studios. Okay guys, aku nak habiskan diorang punya mie kari udang galah ni dan juga diorang punya mantau ban. Apapun, mie kari udang galah yang ada dekat dapur di Lili ni memang mantap, memang padu gila dia. Father Babe.